Halo, assalamualaikum guys. Balik lagi bersama Nizar Channel membahas tentang ikan predator aquascape dari Nizar dan MDK Aquatic. Wih, kali ini gue bikin paludarium nih guys. Serta paludarium megatank ala-ala, maksudnya megatank menurut gue ya, yang gue punya selain koleksi-koleksi gue yang aquascape, yang ini. Ini belum gue nyalain semua nih guys. Ini guys, ceritanya ini gua bikin paludarium, gua mau ngebahas masalah ini dulu ya. Nanti gua bahas tentang masalah koleksi-koleksi gua. Apa aja nih yang ada di sini dan sama yang ada di ruang tamu gua. Ini posisi mega tank baru yang gua bikin di garasi tepatnya. Nah, ini gua mau menceritakan ukuran akuariumnya berapa sih dan ketebalannya berapa, tingginya berapa. Oke guys, ini gua menggunakan akuarium panjangnya di 2 meter, lebar 70 dan tinggi 70 cm dan menggunakan top filter dari cermin nih guys. Isinya ini medianya. Nah, terus isinya apa aja nih? Nah, ini dia guys, isinya baru isinya apa aja nih? Nah, ini dia guys, isinya baru gua punya Oscar Jumbo yang sudah firing sebetulnya dengan ini. Makanya gua sediakan tempat telurnya ketika nanti suatu saat dia telur. Dan punya Azul Short Body alias yang cacat ya, Black Pacu dan Sumatera di ukuran 25 cm up. Ada 2 ekor, 3 bar dan 4 bar. Dan guys, dan sisanya pacu albino dan dutch yang berukuran masih 20 cm. Kalau tanpa majinya, kalau tanpa jinya sih, di bawah jinya.